Masjid Al-Aqsa dan tanah-tanah di sekelilingnya yang diberkati Allah SWT terlepas ke tangan Zionis Israel. Apa ini tak dapat ya, kita ambil balik. Tak dapat dia balik. Kenapa? Kerana ada di kalangan pemimpin kaum muslimin yang khianat kepada janji-janji Allah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang akhir yang kelima, tuan-tuan, perang saudara yang berlaku di kalangan kaum muslimin adalah berpunca daripada mengenepikan hukum Allah SWT dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai undang di dalam kehidupan. Apa yang Nabi sebut, wa malam tuh wa malam tahkum ummahat a'immatuhum bi kitabillah wa idha khayyaru mimma anzalallahu idha ja'alallahu ba'sahum bainahum. Maka berlakulah persengketaan di kalangan umat Islam. Dilihat dalam dunia Islam berlaku persengketaan. Perang saudara di sini tak habis. Perang saudara di Libya tak habis. Perang saudara di Yaman tak habis. Keadaan di Iraq tak stabil. Kenapa? Inilah dia. Kerana mereka tidak berpegang sepenuhnya kepada syariat Allah SWT. Pegang-pegang tapi tara-tara yang bunyi, dia pegang tara-tara yang tak bunyi, dia tak pegang. Kita ni Indonesia ni, kita sedari upaya cuba melaksanakan syariat Allah SWT dalam keadaan dan kemampuan hidup. Tapi mereka ada kemampuan, tapi mereka tak laksana syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan kita berbeza dengan mereka. Keadaan kita bercampur-campur bangsa dan agama. Mereka sebangsa saja, satu kepatuan Islam. Itu pun tak boleh laksana syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakulah kekacauan, berlakulah perang saudara, berlakulah perbalahan dan pertelingkahan. Kerana di kalangan mereka pun ada yang berpegang dengan pemikiran-pemikiran yang terkeluar dari syariat Allah SWT. Inilah yang Nabi SAW sebut lima maksiat yang disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman. Berlaku benda ni Allah dah bagi cash terus, tak tunggu-tunggu. Ini yang Nabi sebut dalam hadis yang kita baca pada kuliah yang lalu, hadis yang ke-36. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullah taala. Maka kita mohon kepada Allah SWT supaya kita dijauhkan dari lima maksiat ini. Kalau tak semua orang pun kita ni lah. Kan? Kita keluarga muda, anak beranak kita yang ada di sekeliling kita. Kalau pun janganlah ada yang berlaku daripada lima perkara ni. Janganlah ada berlaku walaupun satu daripada lima perkara ni. Kerana nantinya balasan atas kemaksiatan itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kirim cepat-cepat. Tak tunggu tahun depan ke minggu depan ke bulan depan ke tahun depan ke orang nak bagi terus. Kalau kita membiarkan perzinahan berlaku, maka Allah Ta'ala akan bagi pada cash yang cepat. Begitu juga kalau kita menipu, ada di kalangan kita yang menipu, bandar kena kat semua. Bukan bandar tu kena kat orang yang menipu, bandar kena ambil semua yang baik pun kena ada bandar. Kan? Tuan-tuan tentu teringat peristiwa untuknya
tahun tahun 1923 29 tahun yang lalu. Mungkin SM masih ingat, jadi dia masih ingat lagi. Orang yang belum ingat lah. Lihat Haiden tahu runtuh, tapi keadaan runtuhnya sangat misteri. Macam mana boleh runtuh upo begitu? Kan? Sedangkan ramai penghuninya, ramai pun hampir habis semua terkorban. Rupanya di flat itu ada mereka yang melakukan maksiat yang yang kecil. Jadi mana kena habis semua? Yang baik kena, yang okey, yang jaga semayang kena habis semua. Jadi kita jaga lah tuan-tuan. Dalam flat itu jangan ada perlakuan maksiat di kalangan penghuni-penghuni itu. Ada yang bawa jantan balik rumah, ada yang bawa betina balik rumah. Ini bukan cakap dengan tuan dan saya. Saya duduk seorang tu. Dan parti-parti dan kelewat ni, orang tetap tak berhati. Jadi jaga. Jangan, kan? Sebab nanti paling semua kena. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dijauhkan dari lima maksiat ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan khianat kepada janji. Jangan ketepikan syariat Allah. Laksanakanlah apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang. Itu saja insyaAllah. Jadi itulah apa yang disyarahkan oleh Tuan Guru penyusun kitab ini rahmatullah ta'ala. Dan insyaAllah pada kuliah kita yang akan datang, kuliah kitab ini akan datang, kita akan masuk membincangkan hadis yang ke-37 tajuknya bilakah akan terjadi kehancuran. Apa maksud itu? Kita sama-sama lihat nanti pada kuliah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang akan datang insyaAllah. Nanti habis kita bincangkan hadis yang ke-36 dan insyaAllah kita sambung dengan hadis yang ke-37 izin Allah SWT. Itulah sahaja untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang sempat kita kongsikan pada malam ini dan apa yang kita bersama boleh kita jadikan panduan di kepada kita bagi kita ramai yang berkati Allah SWT. Ini lebih dari semua sebuah yang kita akan bagi dunia sebagai aturan. Dan kalau lah baik sampai kita boleh kita kasar bahasa dan juga sebagai semua mahir Allah SWT dengan Nabi SAW dari tuan-tuan dan pokok sekalian. Dan sama-sama kita menyambut kehadiran dan ketibaan tahun Hijrah baru tahun 1444 Hijrah ini dengan kegembiraan. Mudah-mudahan kita sama-sama lah hayati peristiwa hidup Rasul SAW. Mudah-mudahan ada pengajaran yang positif yang kita dapat dengan peristiwa Hijrah Nabi SAW. Wallahualam, 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 dan kita teguhkan kepada kita dengan tasbih kafarah sallallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنا نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم بهذا اليوم وما تقرب به كتابك المعصوم اللهم اجعل الكافرين وولي أمرهم أعوذ بك من شرهم اللهم بارك شملهم وفارق جمعهم من شرك وزاجهم من سوء الكلاب يبقى حالا جبلا لم تقل يا الله يا الله يا الله اللهم انزل الكتاب من درس وانزل الهزيم وارسل في المسلمين رحمة الله الرحيم ربنا زدنا ثقلا يا أكرم الكرمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.